Ketika saya keberangkatan ke Medan dari Jakarta naik Lion sampai sekarang delay. Ha, ini kondisi di Kuala Namu. Saya ada urusan kerja 2 hari di Jakarta, tanggal 7 saya ke Bali. Urusan kerja, tiba-tiba begini. Kalau sampai 4 jam delay, kita kasih tolong. Menurut waktu, enak berapa? Udah lebih lah. Tiket jam 3.30. Sabar. Katanya berangkat. Sabar. Jam-jam sekitar jam 10. Ini gila ini. Ini Lion Air nih, Lion Air. Tadi kan bilang jam 6. Tenang. Bang, apa lagi? Aku enggak tahu konsekuensinya loh, Bang. Udah lah. Orang ngikutin peraturan kalian. Ya gini loh, konsekuensinya. Emang harus lanjut ke Papua ini, gimana tiket saya bisa dibayar enggak ke Papua nanti? Nah, itu apa lagi? Manajernya turuni bang, manajernya sini. Sudah 4 jam ini loh, 4 jam. 4 jam ya, cek bang. Jangan sampai kami ngomong salah. Lain gak mau rugi, kami juga gak mau rugi. Apa sih gak mau rugi, kalau berjalan tidak ada. Kami pun gak mau. Kita mendarah aja kita. Alah. Dari tadi kamu berangkatkan itu pesawat. Boleh. Pesawat yang mendarah aja kami masuk. Mana mendarat? Ayo masuk bang itu. Masuk aja kita. Aturan tahun ini ada ini yang jelasin. Cuman kalau di sini gak bisa diselesaikan lah. Coba naik dulu tanya bagaimana. Ya kalau kayak gini-gini aja mana? Kalau kayak gini sama-sama sampai besok sama-sama. Sabar. Manajermu. Kalau nggak jumpai dia. Bisa nggak selesaikan masalah ini? Jangan terlalu enak nih. Selat kita punya baru. Mau perbatasi lebih satu on saja kau. Lion Air, ini Lion Air nih. Ini jam berapa bang? Jangan bilang sabar, rey. Dari tadi saya sabar. Ini Lion Air. Jangan bilang sabar. Tinggi kau datang sini. Kalau kita yang terlambat 5 menit ditinggal nih. Ini customer, woi. Enggak pasti dia pasti akan. Mana bisa? Nih. Petinggimu datang, woi. Bahkan akan bisa kemana-mana. Bayarnya gimana? Dan begitu, refund aja pesawatnya. Kenapa bannya bocor, macet? Ini biar ditambal. Iya berangkatnya. Tadi dia alasannya operasional. Iya. Sekarang lagi apa lagi? Nanti dikasih biskuit lagi nih, biskuit. Udah lo viralin aja tuh mukanya lo. Nih Lion Air nih. Dari jam 3:30 sampai sekarang nih. Masih berangkat jam 7. Kalau bawa bayi bawa anak ya gimana tanggung jawab gue? 383. Beri kemanusiaan aja. Regulasi lembah. Mana? Begitu.